Guna mendorong ekonomi di Kepri, khususnya di Batam, Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam esok akan menyelenggarakan acara membedah dan menyingkapi pertumbuhan ekonomi Batam triwulan ke-1 tahun 2018. Menurut Kepala BP Batam, Lukita Dinarsahtuwo, saat ini sektor pariwisata di Batam mengalami peningkatan yang cukup drastis dibanding tahun sebelumnya. Punya kontribusi besar di dalam pertumbuhan ekonomi, ya tadi yang berbasis migas, kemudian sektor kapal, lalu dari konstruksi, dan tentu di situ ada properti, REI, dan pariwisata, dan elektronik, yang memang ini adalah kontributor terbesar dalam kita mencapai pertumbuhan ekonomi di Batam, khususnya apa yang kita lihat di kuartal 1. Saat ini sektor lainnya juga sudah mengalami kenaikan, namun kenaikan tersebut tidak terlalu tinggi. BP Batam sendiri mentargetkan kenaikan di sektor ekonomi, targetnya sekitar 4,5 hingga 5%. Untuk mencapai angka tersebut, BP Batam akan mengadakan pertemuan dan meminta pendapat dari pelaku usaha di galangan kapal, migas, real estate, pariwisata, dan elektronik yang ada di Kota Batam. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.